Oke. Tak lulus. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Jadi hari ni kita dalam persediaan nak pergi ke KL dengan naik bas. Okey, kita nak buat apa dekat KL, Man? Okey, kita akan temu duga dengan beberapa orang dekat sana. Okey. Tapi kita lihat apa pandangan mereka terhadap tempat tersebutlah. Okey. Thank you, guys. Al-kisahnya kami berlima iaitu Jerry, Hadi, Razi, DJ dan Aiman dikendaki untuk pergi ke KL Central dan menuju ke Heritage Site yang telah diundi serta kami dikendaki menerokai tempat tersebut dan melihat tingkah laku pelancong atau pelawat yang datang ke sana dan membuat sedikit interview untuk mengetahui motivasi mereka untuk datang ke kawasan tersebut. Mari saksikan perjalanan kami. Okay, ini sesi memberi duit belanja kepada peserta. Ya. Duit kita mana? Duit kita, duit kita. Ya, kita dapat RM50 untuk kita punya trip hari ni. Okay, Razi nak pergi undi. Kita tengok dapat tempat yang mana. Okay. Baik, Razi. Pasal sini, pasal sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kita dapat apa. Okay, nice, nice, nice. Kita nak pergi ke mana ni sekarang? Kita akan menggunakan MRT Malaysia. Okay, MRT Malaysia sebagai transport utama kita untuk pergi ke Museum Negara. Baiklah. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Museum Stesen Museum Negara. Pintu Museum. Pintu B Museum Negara. Okay. Hai. Jadi kedudukan Museum Negara hanya sebelah je daripada MRT. MRT. So, sekejap lagi kita akan pergi ke Museum Negara. Let's go. Go. Kami berlima, lima tiket lah. Harga berapa tiket tu? Harga tak mahal pun. Satu tiket ni RM2 je untuk dewasa. Hai, sekarang kita berada di dalam Museum Negara, Galeri A tak saya. Jadi apa yang boleh lihat semua ni lah siarah-siarah yang ada kat Malaysia. Macam kat belakang ni, dia menceritakan tentang gua lah dekat Malaysia. Ini saya nak tunjukkan. Okay. Satu apps ni, apps Museum Negara ya. Okay. VR. Okay. Okay. So kalau kita masuk ke sini, kita akan ke AR ni. Okay. Masuk sekejap. Okay. Sekarang ni kita kat Galeri A. Okay. Kita kat Galeri A. Kita start. Kita scan je. Okay. Kalau scan, kalau nampak kat sini, kita nampak kan ada banyak ni. Kita tekan Monsum Bell. Okay, kita nampak. Lepas tu, ada slide info. So kita boleh tengok info yang menarik lah daripada phone kita tanpa perlu baca. Tak boleh baca pun. Kita baca kat phone je. Menarik, menarik. Pasal kalau nak keluar balik, kita boleh keluar balik. So menarik lah. Okay, nice. Ini adalah dia punya inovasi dalam betul. Apa? Menceritakan teknologi lah. Teknologi yang menggunakan dalam beri maklumat kepada pengunjung yang datang ke sini.
atau guru yang untuk ada minat dan ada sejarah, boleh datang ke sini, boleh belajar. Sebab dekat sini tunjuk details kubah satu, apa jadi apa jadi. Kalau tujuan datang ke sini tu belajar sejarah. Untuk belajar sejarah. Jadi kalau datang sini memang plan datang sini ke ataupun sebenarnya nak pergi tempat lain tapi rasa sekarang nak pergi taman dekat Lakamo. So tadi jalan tengok macam seronok je orang buang masa tu. Terus balik rasa rasa sikit lah. Kalau abang nak ada komen tak dekat kawan-kawan ataupun ahli keluarga yang lain untuk datang ke sini untuk kita belajar sejarah Malaysia. Untuk komen lah kalau macam nak pada membuatkan untuk bawa anak-anak lah. Sebab sini lah kita lain dia pun kita belajar dekat sekolah. Dia pun berkenaan ini lah sejarah yang selama ni mungkin tak pernah tengok. Mungkin selama ni tengok kat buku. Jadi kita boleh tengok sendiri lah. Untuk jawab pemiliki kemudian tinggalan-tinggalan secara lama kemudian ada menu-menu tertentu yang kamu kita sekadar tengok so Razi, sebenarnya kan kalau kita dekat museum negara ni tak sebenarnya ada satu kawasan juga ni kan dalam museum negara ni yang ada kita ada apa lagi je kat sini? Oh, kat sini kita ada gerbang utama. Okey, kita ada istana satu bukan ada dia punya apa nama macam museum lah, tempat-tempat menarik dia mungkin dalam tu. So kita ada museum seni craft juga kat dalam ni. Ada museum etnologi dunia Melayu. So kita pun macam tertanya-tanya lah apa benda ada yang dalam ni. So jari kita nak explore. Jom lah kita pergi explore. Tak jauh pun. Sebelum pulang, kami sempat pergi ke pintu gerbang Museum Negara dan mengambil gambar di situ. Sekarang kita dah nak balik. Kita dah selesai ya kita punya vlog pada hari ni. So, yang seronok lah. Kita je.